penting. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Selamat datang ke live saya. Kita ada Abang Syah and kali ni kita live. Kita nak tengok lagi cerita hantu. Abang Syah ni diam je. Ni tengah live lah. Waalaikumsalam. Okay, kita tunggu dulu korang. Yang baru masuk, korang kena tekan like dulu and comment. Hello, kita nak tengok ramai ke tidak ini. Cepat komen. Okay, kita dah lah. Hello semua, hi. Allah, kuatnya. Hello semua, hi. Hi. Okay, so kita nak main game hantu. Kita nak main game hantu. Gelap. Okay, so kita nak main game hantu apa kali ini? Jom, kita nak tengok macam sebelum ni. Abang Syah dah tengok tak live lagi sebelum ni? Sorry. Tak tengok? Abang Syah sibuk. Okay, so kita nak jadi inilah. Main ini. Okay, pada suatu hari, dia pasal cleaner. Ada hantu tu bang. Night cleaner. A story about a night cleaner who dare to clean the house after a party where a demon was summoned. Dia nak bersihkan rumah. Rumah yang ada hantu. Dia ni tukang sapu sampah kot. Tak tahulah. Dia pasal hantu. Wey, semua ramainya. Waalaikumsalam ni Abang Syah. Ada ramainya dalam ni. Hello. So kita nak main game hantu ya. Korang kalau takut, lambat ada hantu. Belum. Terkejut kita. Korang dengar menyeramkan ke tidak ni? Hantu ni. Korang rasa seram tak hantu ni? Cuba komen jap. Okay, so dia pasal night cleaner. Pembersih rumah. Dia pembersih rumah waktu malam. Okay, sekarang kita berada dekat sini. Okay, kita buka lah kuat sikit supaya korang boleh dengar keseraman dia lebih kuat ya. Bila rumah ni. Oh, kita ada mop. Oh, kita tukang pembersihnya. Yelah, baru nak tanya. Wah, gosok. Gosok. Mana cepatlah. Abang Syah suka sapu sampah tak? Suka. Okay, so kita nak cuci. Allah, air ada tu. Apa benda tu? Alamak. Ada hantu. Pura nampak tak? Ya Allah. Kita takut Allah. Okay. Abang Syah jangan takut eh. Kita. Okay. So kita nak cuci ni tak? Dia hilang lah. Cuci. So cerita dia pasal orang ni dah buat party dekat rumah. Dia dah sepahkan rumah dia. So Akil sebagai orang yang pembersih. Orang yang pembersih rumah ni, cucilah rumah ni bersih-bersih, okey? Oh, ni kena angkat. Angkat botol. Botol ni. Pergi kat tong sampah. Penat. Nak buang tong sampah. Okey, angkat satu-satu. Tak boleh angkat dua sekaligus. Tak boleh lah korang. Dah satu kerja. Kita nak buat macam-macam. Okey, task. Kita tekan Q. Kerja kita banyak bang. Daripada pintu masuk ke tandas, ke living room, dekat dapur. Banyaknya kita kena buat ni. Kita kena cuci supaya bersih lah. Orang kata kalau kita tak cuci bersih-bersih ada hantu kan. Apa nama game ni bang? Abang Aki tak tahulah. Dia cerita seram hantu. Okay, so jom kita masuk. Rumahnya besar. Okay, rumahnya bersipa-sipa. Ya Allah. Darah ni. Coklat. Okay. Lak coklat. Okay, dah bersih. Penatlah nak kutuk-kutuk. Ya Allah, bersipanya rumah dia. Macam tak seram ni. Kan? Game ni tak seram. Tak apa, kita mop dulu. Cuci-cuci. Bersih-bersih. Tak ada hantu pun. Korang tak payah takut. Game ni tak menyeramkan langsung. Right? Lepas tu kita buang dekat dalam tu sampah. Kita akan bersihkan rumah ni sebersih-bersih. Allah! Terkejut lah. Ini real life tau. Ini handphone terjatuh. Minta maaf. Handphone terjatuh. Kita angkat botol Coca-Cola. Kita buang dulu. Angkat. Kita buang. Kita angkat. Kita buang. Mana hantunya? Kejap lagi. Tapi orang kata kalau rumah bersih, hantu tak ada. Bersih. Korang kena rajin tolong mak korang ya. Bersihkan sampah kat rumah tu. Okay, bersih. Yeay. Okay, ini lagi satu last. Dia makan apa benda tak? Abang.
Spiderman. Spiderman ke? Korang nampak tak? Rumah ni kotor. Haa, bukan main kotor lagi. Eh, ada benda ni bang dalam rumah ni. Dia mengintai eh. Dia mengintai lah. Orang nak cuci, bersihkan rumah pun tak senang. Dia ada menyorok ni bang. Kita kena cari hantu dia. Tapi dia bukan hantu Melayu eh. Ha, ya, hantu orang putih lah. Dia macam night off-ride kita pergi kan. Ni apa benda ni terbuka eh. Oh, dia boleh telefon. Ui, canggih betul dia punya peti ais. Order kan. Okay, ni dah nak bersih dah. Dapur dia kita cuci bersih-bersih dah. Woohoo, cantik lah. Buka pintu, ni ada apa? Hei, itu kayu. Tak ada lah. Oh, dia bantu mengejutkan macam tu je. Tak menyeramkan sangat lah. Tapi kan dia tak boleh angkat satu-satu lah bang. Eh, dia boleh angkat satu-satu. Dia tak boleh angkat semua. Dia boleh angkat. Dia tak boleh angkat semua. Kan boleh kita angkat banyak-banyak. Kan senang kita nak bersih kan. Orang takut tak ni? Hati-hati ke lah. Takut ada jump scare. Ya. Abang Akhil hati-hati ya. Pintu ni berkunci. Oh, ada kunci lah. Tak kak. Taruh pom-pom-pom-pom. Tak untuk nampak hantu. Tak boleh lah. Okay. Buka office key. Okay, kita pergi ke office lah kejap lagi ya. Wang, okay, kita tekan Q. Oh, kitchen dah bersih. Oh, so kita punya dapur dah bersih. Alhamdulillah. So kita kena pergi dekat bahagian tempat lain pula. Oh ya Allah, ni nak bersihkan sesuatu bang. Ya Allah. Dah lah tong sampah di jauh-jauh ya. Kalau tak dekat, kita angkat tong sampah tu. Kan? Kalau kita angkat tong sampah, lepas tu kita letak. Eh, banyaknya nak angkat satu-satu dengan dia punya apa? Sistem belakang hantu. Tak ada. Hantu tak ada. Tak ada hantu ni. Ini semua untuk terkejut je. Ya, yeah, dia nak takutkan kita je kan. Abang Akhil main game apa ni? Game hantu. Game hantu ni dekat rumah ni kotor. Jadi Akhil nak bersihkan lah. Bersepah-sepah. Itu? Tak ada. Itu peti lah bang. Abang Syah ni dah takut sangat game hantu ni. Tak lah. Dia biasa je. Oh, okay. Tapi apa bunyi dia macam makin menyeramkan je. Penat lah nak angkat. Tapi tak apalah. Kita bersihkan satu-satu ya. Supaya tempat ni bersih. Eh, dia makan bersepak-sepak. Eh, abang. Apa macam gelap je tiba-tiba? Tak ada. Dia ada lampu. Tadi ada lampu kan? Macam. Itu memang gelap. Eh, boleh tekan tak? On? Oh, tak boleh. Tak boleh. Sikit lagi, sikit lagi. Lepas tu kita punya living room sudah bersih. Dekat ni. Kejap je korang. Akhir bersihkan cepat-cepat. Okay, korang jangan risau. Okay. Yeay, dah bersih. Yeay, dah bersih. Tengok balik. Takde, dah bersih dah. Dah bersih belum? Dah. Okay, kita tengok. Okay, dah bersih. So kita kena, ya Allah banyak betul kita kena bersihkan. Tapi kita ada kunci sekarang ni. Kunci office. Eh, boleh lah. Ya Allah, apa benda ni? Takkan minyak hitam atau cat ni? Itu lepasan. Mok, keluarkan mok. Cuci-cuci. 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 Okay. Kat. Ini tak, tong sampah ni kat luar ke? Aduh, kenapa game ni menyusahkan? Oh, ada ke? Oh, okey. Buat tu sampah dalam ni, kan? Sebab sampah dia kecil-kecil je. Sampah dia kalau macam kat tengah-tengah tu susah sikit nak bersihkan. Korang yang baru masuk, hai. Akhil tengah main game hantu. Korang yang baru masuk, korang dah like ke dengan subscribe Akhil Zulkifli? Kalau belum, pergi like and subscribe dulu, okey? Korang dah subscribe ke, dah like, cepat komen. Aki nak baca komen korang ni. Aki pergi bersih. Ya, Aki tengah bersihkan lu ni. Aki bersihkan office dia. Ni dah makan tak kerti nak bersihkan. Apa nak jadi ni? Memang nak kena. Kalau mama tahu, memang dia marah ni. Bilik ni kita akan kasih bersih-bersih. Okey, kita akan bersihkan satu rumah ini. Orang kata bila rumah dah bersih. Ya, apa? Macam kenapa? Tahu saya. Tak bersihkan. Apa benda dah besar ni? Eh, kita tengok dah bersih tak office? Belum. Eh, belum lah. Ada lagi. Sampahnya mana lagi? Bawah. Mana? Belakang. Oh, ni. Last. Okay.
Abang. Apa benda tu? Ada benda lalu lah kat sini tadi. Itu je ke? Kan? Dia macam tak seram lah. Okay, office dah bersih dah. Dah bersih kan? Dah. Game ni macam tak seram je. Dan sebelum ni Hakim main lagi seram. Eh, tak apa. Yang penting kita bersihkan lah. Tuk sampah dia bukan main jauh lagi ya. Boleh je dia letak sikit-sikit kan? Je sampah tu. Kalau kita boleh angkat banyak-banyak sangat. Dia nak buat kita hayal kot. Lepas tu kita terkejut. Mungkin. Boleh jadi. Cucun, cucun. Tak ada air lain ke diorang minum? Diorang minum air Coca-Cola je semua kan. Eh takutlah, janganlah takut. Akil ada. Oh, siapa yang dah like dengan subscribe tu, terima kasih. Okay. Nama korang apa? Cuba komen nama korang. Akil nak baca nama korang ni. Korang sabar sekejap eh. Kejap lagi mesti terkejut. Tak ada, relax je. Korang sambil-sambil komen. Akil sambil-sambil bersihkan dia punya air Coca-Cola menimbun ni. Dia punya kunci terbuka, ada room key pula. Tadi office key kan? Oh. Eh, ada orang ketuk pintu ke? Eko? Ada orang ketuk pintu kan tadi? Siapa ketuk pintu? Abang Syah ke? Tak. Nama saya Firdaus. Hello Muaz. Hello Haras. Hello Syafaq Aisyah. Hello Syafiq. Hello Koyum. Hello Abang Syah. Okay. Akila pun ada. Anis pun ada. Anwar pun ada. Okay. Dah bersih dah. Okay. Entrance dah bersih. So sekarang ni kita nak masuk dalam pintu ni. Nak masuk tak? Masuk. Korang rasa nak masuk ke tak pintu ni? Kalau masuk dalam ni, korang rasa ada hantu ke tidak? Abang Syah rasa ada hantu ke tak? Tak ada. Tak ada eh? Kita tengok eh. Nak tengok eh dalam ni ada hantu ke tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Pintu ni stop. Oh, stop. Stuck lah korang. Aku cuba masuk sini pula, okey? Okey, pintu ni. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Ya Allah, ya Tuhan. Adalah ni. Teruknya. Toilet ni. Toilet bukan main kutu. Buang dalam ni tak? Oh, boleh buang dalam ni. Mop tadi. Mop. Keluarkan mop, okey. Ya Allah, ni tahi ke apa ni? Ih, dah berak tak kena ni. Cibuk. Bukan. Tak cibuk. Cuci. Mungkin dia tak sibuk juga kalau tak cuci tu. Jaki cuci lebih-lebih sikit. Tangkat. Tandas ni lah yang banyak hantu kan. Dalam ni ada apa-apa tau. Macam tak. Tak. Tak ada lah. Tak. Tak ada. Tak seram pun. Ini semua mainan dunia je. Kalau ada hantu, kita baca doa le kan. Apa itu? Ramai. Ada beratus orang dalam ni. Orang yang baru masuk, tolong tekan like and subscribe Akil, okay? Terima kasih. Okay, last lah. Last. Woohoo. Dah. Siapa buka? Siapa buka? Kau masuk? Tak nak lah. Masuk lah. Nak masuk ke tak korang? Kenapa tiba-tiba dia punya tempat mandi terbuka eh? Tadi Akil nak masuk tak boleh. Hantu dah selesai mandi. Korang, tadi hantu tu mandi ke? Kita ngintai tadi. Kita ngintai tapi kita ngintai tadi tak nampak apa pun. Masuk. Dia orang ni korang tak takut ke? Okay, Akil masuk eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa pun. Tapi hantu tu dah keluar lah. Dia nasi yang mandi. Oi, ingatkan tak boleh keluar. Sudah lah. Kat pintu. Kat pintu. Tak ada. Oi, nampak bersih sikit kan? Tanda. Oh, Allahu Akbar. Tadi lagi Allah. Kita nampak. Abang, dia tak. Korang nampak tak tu? Dia macam ni. Hai. Nak pergi dekat dengan dia ke? Okey, kita tengok apa lagi yang tak siap eh. Oh, banyak lagi hallway. Bedroom. Tiga tempat je lagi dah nak siap dah. Kalau pergi kita mati tak? Eh, tak lah. Okey, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Syah baca lah. Bacalah doa. Doa apa? Doa apa-apa je nak lawan tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Tuhan aku. Amin. Oh, korang, korang jom kita baca doa. Eh, tapi kalau kita jalan boleh reverse tak? Okay. Mungkin Akhir rasa dia nak takutkan kita. Okay, jadi kita dah dalam bilik air. Dia ada tunggu macam tu. Tak, dia tak, dia akan hilang kalau kita baca doa. Oh. Okay, Akhir baca doa, halau hantu kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu wa huwa al aliyyul azim. Okey, kita dah baca doa ayat kursi. Ayat kursi ni doa pendinding ya adik-adik. Bila kita baca doa pendinding, hantu memang takkan ada ya. Tak percaya? Oh. Salah tu. Oh, eh, salah sebutan kot. Mungkin tajwid kita salah. Ataupun oh, itu doa pendinding bang. Pendinding maksudnya kita dilindungi. Untuk menghalau. Betul. Ni untuk betul menghalau. Tak korang? Betul tak? Betul tak korang? Pecah telinga saya. Eh, sorry. Oh. Bah! Siapa yang jering? Siapa? Akil yang jering. Oh. Sebab kalau kita cakap kuat sangat dekat mikrofon ni, memang kuat lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Allah sudah lindungi kita. Kita teruskan je lah. Eh, abang kenapa dia macam tak pergi-pergi apa? Kita pergi dan belok ke kiri. Dia nak tengok muka. Gelap je. Abang, kita dah dekat sangat dah ni. Weh, korang dah dekat sangat dah ni. Pergi je ke? Ya Allah, jaga-jaga Abang Akil. Abang Akil. Ya Allah, kita takut ni. Jangan dekat. Kalau kita dekat, kita kalah tak game ni. Lari. Tapi ni dah besi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa lain lah bang. Sebab tadi kita baca dari tandas. Orang mana ada baca doa dalam tandas? Orang nak masuk tandas baru baca doa, keluar tandas baru baca doa. Betul. So, sekarang kita dekat dalam office. Dalam office kalau kita baca doa, masuk ni. Baru mujarab. Kita punya doa. Betul ke tidak? Betul ke tidak kurang? Okey, korang cuba komen. Kita nak baca doa apa lagi supaya hantu ni pergi? Doa keluar office. Doa keluar office pula. Al-Fatihah. Oh, orang kata Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang kata baca doa kedua ibu bapa. Oh, betul. Ya ke? Kau bijaklah dik. Kau bijak. Okey. So, rasanya hantu dah tak ada. Puh. Taruh pom-pom. Oh. Dia dekat situ je. Dia tak kacau ke? Tak, pergi sana. Takutlah bang. Mana nak jadi. Okey, jalan eh. Korang komen satu kalau kita nak jalan, komen dua kita patah balik. Cepat korang. Akil dengar cakap korang. Akil tak dengar cakap orang lain. Komen satu kalau nak terus jalan, komen dua kita reverse ke belakang. Ramai komen satu. Ramai komen satu, ada barang. Itu ada barang ke barang? Kan ni patung. Jalan-jalan eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan. Hey. Dah boleh terus buat kerja. Tak. Tak ada pun. Tak ada hantulah. Tentu ke. Jom kita bersihkan sini pula. Tak ada hantu lah. Tak ada hantu. Korang jangan risau ya. Tak ada tong sampah ke di sini kan?
Penatlah kita nak keluar masuk, keluar masuk bersihkan tu sampah ni. Dekat tu sampah. Penat weh nak patah balik, patah balik. Dia yang sepah kat rumah, kita pula nak bersihkan. Aduh, ay, penatlah. Baik tinggal lagi sikit. Lagi 4 lagi. Jangan tiba-tiba kita jalan-jalan tengah bersihkan, hantu dia keluar bang. Ada kot. Patut dia suruh jalan jauh-jauh. Kita tengok lagi apa lagi. Hallway, bedroom, bathroom. Bathroom. Kita dah, oh, restroom lah tadi kita cuci. Apa dia ada tempat lain eh? Lu buka ke? Allah. Minyak. Wih, tipa lagi bini. Om. Apa ni? Kat luar tengah hujan lebat. Kat tempat korang hujan ke? Ini ada tu sampah. Mari-mari, kita bersihkan. Wih, dia main game apa ni? Main game apa ni? Dia tak ada game. Akhirnya kan ada game. Sekarang ni pukul 11.53. Sekarang kita main petang. Petang hantu-hantu tak ada. So, kalau ada hantu pun tak ada dah takut sangat kan. Korang yang baru masuk, korang tolong tekan like and subscribe Akil, okay? Pergi like and subscribe. Korang dah like dengan subscribe ke? Dah lah. Abang Isha dah. Diorang. Korang kalau tak like and subscribe, korang tak dapat tengok live Akil lagi nanti. Betul. Baik korang like dengan subscribe sekarang. Alam ke? Ya, alam lah. Lah alam bunyi. Okay. Ingat apa benda lah alam dia bunyi macam tu. Bunyi lah alam. Teng-t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 eng. Bunyi macam tu lah alam. Apa macam dah ngantuk ke? Ngantuk lah lah, yang nakil. Dah malam dah. Pukul 12 dah. 12 tengah malam. Oh, orang kata kalau pukul 12 tengah malam, hantu dah keluar. Betul ke tidak? Takut. Korang jangan takut. Ini petang. Kita tak main game malam-malam. Kalau main malam-malam, kita takut. Nak bersih dah. Kalau kamu nak mok. Main cuci-cuci. Apa lah ni? Kan dia terkencing. Air hujan ke masuk dalam rumah ni? Air kok. Oh, air kok yang banyak-banyak tu kan. Alhamdulillah. Lepas tu kita dah bersihkan bilik dia. Yeay. Tidak. Okey, betul bang. So tinggal hallway dengan bathroom je. Bathroom dalam bilik ni kot. Bathroom dalam toilet ni. Allahu Akbar. Apa benda ni? Bang ni tempat pemujaan kan? Tempat ritual. Tempat pemujaan hantu. Dalam ni. Masih lock. Tapi kita kena bersihkan dekat hallway dulu. Ada tempat pemujaan. Nak bersihkan ke tempat pemujaan tu? Korang rasa boleh ke kita cuci dekat tempat pemujaan tu? Korang rasa okey ke tidak? Cuba komen kejap. Cirik. Ya betul, cirik. Berdosa. Dalam almari tak ada hantu kan. Okey. Ya Allah. So, hallway dah siap. Hallway dah siap. Yes, tinggal bathroom je nak bersihkan. So inilah yang last. Inilah yang kita kena kurung kejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Alamak, dia kata complete the ritual, set me free. Dia suruh kita buat ritual pula. Berdosa lah. Cirik. Dia kata bebaskan dia. Kau punya pasal lah. Ambil mop. Kita niat mencuci untuk membersihkan rumah lah. Sebab kita kan dalam game ni, kita jadi tukang cuci. Tukang cuci rumah. Jadi kita nak tak nak kena bersihkan juga. Kita keluarkan senjata kita, mop kita. Cuci-cuci. Alamak bang, rasanya tulisan Lambang bintang ke apa? Ini toilet eh?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Eh, kalau Akif cuci sampai habis nanti hantu keluar tak? Jangan, jangan. Eh, korang kata jangan. Nanti kena jump scare, ya ke? Jangan, takut Akif. Okay, okay, okay. Akif tak nak cuci lah. Eh, tapi nak buka ni tak boleh. Tak boleh. Dah habis kerja lagi tu. Tutup pintu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Mesti dah hilang. Okay. So, nak tak nak kita kena cuci lah korang. Tak ada. Takkan ada. Okay, korang sedia tutup mata buat macam ni. Buat macam ni. Macam ni ke? Buat macam ni ke? Buat macam ni ke? Eh, jangan. Tu tutup YouTube. Jangan. Eh, jangan tutup YouTube. Nanti tertutup pula. Cucilah. Okay, cucilah. Dari rumah Nurahi. Okay, tinggal sikit lagi. Ah, dah. Macam ni selamat. Jadi, kita dah bersedia. Bentuk dia bintang je. Bintang? Dia nak buat lompat bintang ke apa? Okay, okay. Kalau kita tutup. Kalau Akhir cuci dekat sini, mesti pintu ni tiba-tiba tertutup. And Akhir nak lari dah tak boleh. Jadi Akhir nak cuci kat sini. Lepas tu cepat-cepat reverse. Ha! Oh, oh. Allah wakbar. Ah. Eh, situ. Ah. Eh, bang. Lepas tu dia buat apa? Eh. Ah, tu. Reverse. Eh, Allah wakbar. Eh. Jangan pergi kat hantu kot. Apa dia lagi? Ya, aduh. Eh, rasanya tak boleh pergi. Nanti kita... Siapa yang sepangkan tu? Siapa sepangkan apa? Tu, ada bawah tu. Mana? Bawah kaki. Eh. Allah Akbar. Abang-abang dia kejar ke? Allah Akbar. Eh, bulu rumah kita meremang. Tiba-tiba meremang. Allah Akbar. Tu, depan. Eh, Allah, ada orang... Eh, bang, dia kejar ke? Allah. Keluar rumah, Aduh, Oh, dah. Habis. Oh, eh, bulu rumah kita meremang. Ya Allah, tengok ni. You have successfully cleared the house but died after break the demand. You are afraid of your business. Aduh. Eh, hey, apa ke benda lah game ni? Kalau kita pergi dekat hantu tadi, kita kena makan dengan hantu. Kita keluar rumah, hantu yang... Oh, jump scare? Hantu minyak tu. Lah, aduh. Hantu minyak. Kenapa kau menakutkan orang je? Ya Allah, ya Tuhan. Eh, bang, game ni tersekat ke apa? Ya Allah. Eh, tersekat lah, bang. Dah. Eh, don't leave. Reset karakter dulu. Dah habis dah kot. Okay. Wah, dah habis. Game hantu. Pem. Oh, ni ada mumia. Oh, yang ni yang sebelum ni. Yang sebelum ni kan Akim main dengan Afiq Kentang. Yang... Oh. So, kesimpulan. Ah, ni hantu kita tadi. Hantu dekat rumah apa? Rumah hantu lah. Dia bukan rumah hantu. Orang tu dia sepahkan rumah. Kita dah bersihkan rumah dia. Ada syaitan kat dalam rumah tu. Astaghfirullahalazim. Korang yang baru masuk, tolong like and subscribe Akil ya. Kalau korang tak like and subscribe, korang tak boleh tengok lagi live Akil lepas ni. Better korang like and subscribe, okay? So... Okay, Abang. Eh, Abang Syah dah ngantuk dah. Sebab tadi kan dah tulis pukul 12 tengah malam dah. Ha. Jadi hantunya dah hilang. Kita selamat. Yeay. Abang Syah rasa seram tak? Yang last. Yang last tu seram kan? Dia macam... Hantunya tak seram. Akil menjerit seram. Akil... Akil terkejut. Sebab Akil ingatkan kita dah lari dari hantu tu. Dia kejar kita. Bulu roma Akil bukan main meremang lagi. Abang Syah meremang tak tadi? Tak. Meremang lah tiba-tiba. Kan? Rasa macam ada hantu. Ini kalau main sorang-sorang lagi seram ni. Okay. Patut dia minta teman. Ya. Yeah, patut dia minta teman. Hantu dia biasa-biasa je. Yang penting kita dah baca doa. Tuhan dah lindungi kita. Alhamdulillah. Okay dah jadi. Terima kasih semua dah tengok live Akil kali ni. InsyaAllah nanti Akil akan live lagi. Kita tengok cerita hantu lagi. Okay.
So korang sebelum makin end live ni, korang pergi tekan like and tekan subscribe. Sebab kalau lepas ni Akil live, korang boleh tengok terus live Akil. Lepas tu korang boleh tengoklah. Okay, terima kasih siapa yang dah like and subscribe. Okay, dah. Dah eh, nak main sama guys pula? Nak main game lain ke? Dah. Akil rasa cukup lah sebab Akil rasa Akil dah takut dah. Sekarang ni dah pukul 5. Dah 52 minit dah. Pergi semayang asar je semua. Jangan tak semayang eh. Nanti masuk api neraka. Nanti hantu ni kejar kau. Okeylah, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye-bye. Ting-ting. Ting-ting-ting.